Joko Anwar jelasin hubungan antara siksa kubur versi sekarang dan film pendek. Film pendek dari Siksa Kubur atau judul bahasa Inggrisnya Grief Torture itu saya produksi bersama Tia Hasibuan tahun 2012. Setelah kita bikin film itu, ternyata filmnya mendapat sambutan yang luar biasa karena malah dianggap sebagai film pengingat gitu tentang adanya siksa kubur. Dan kita merasa bahwa ini sesuatu yang sangat menarik sekali, menarik bukan hanya menarik karena mungkin penontonnya banyak, tapi ini adalah isu yang penting gitu ya. Sehingga dari tahun 2012 saya sama Tia mencoba untuk mencari cara untuk membawanya menjadi film panjang. Jadi cerita di film panjang Siksa Kubur ini terjadi karena ada kejadian di film pendek Siksa Kubur. Jadi berhubungan dengan sangat erat. Secara tema memang film Siksa Kubur ini sesuai dengan Lebaran. Orang baru setan dilepas lagi. Lama sebulan di kerangkeng dilepas, kita tonton film Siksa Kubur supaya tidak lupa. Siap, sebenarnya terima kasih Bang Joko Anwar untuk